Halo guys semua. Ini ikan gue hari keempat ya. Habis gue treatment hari ketiga gue nggak ada update ya guys. Ini hari keempatnya. White spotnya itu udah ini guys. Udah bersih lah maksudnya. Terus ya warna kayak waktu itu udah balik, mentalnya juga udah lumayan balik, tapi gitu guys tuh masih apa dorsalnya, terus itu buntutnya masih kuncup-kuncup begitu tuh, masih mager. Kalau nggak ada apa, kalau nggak ada diajak interaksi begitu dia langsung kuncup. Ini karena ada gua tuh dia bergerak-bergerak. Kalau ada gerakan dari luar dia bergerak-bergerak. Nggak seaktif biasanya. Kita tahu mojok terus kuncup, no kan? Mojok, dorsalnya buntutnya pada kuncup tuh, siripnya pada kuncup, masih mageran gitu. Biasanya kalau gue deketin gini dia langsung aktif kayak minta makan gitu loh guys. Ini sih udah hari keempat juga udah gue puasain. Dari pertama gue treatment udah gue puasain. Tapi kalau diajak interaksi dia mau. Tuh. Dia mau kalau diajak interaksi. Tuh. Cuman ya gitu. Kalau nggak apa, kalau nggak ada ajak interaksi gini langsung coba ya kita diamin ya. Kalau didiamin dia biasanya langsung turun, mojok pada kuncup semua, nggak bertahan bergerak, bertahan untuk sama dorsal mengkar tuh nggak masih begitu. Ah tuh begitu lagi tuh, bakalannya begitu terus tuh, angker lagi kan, mojok kan. Ini guys gimana ya guys solusinya guys, barangkali ada saran masukan nih guys, bagi-bagi ilmunya guys, gimana sih ngatasinnya. Nih white spotnya udah ya anggap aja udah hampir 100% lah, udah hilang, udah gak ada sih sebenarnya di badan tuh. Cuman masih gitu tuh warnanya, udah diajak interaksi mau cuman ya gitu, masih mojok kadang, seringan mojok buntutnya langsung kerucut-kerucut gitu. Buat yang para suhu-suhu nih yang pada ngertiin treatment-treatment, tolong dibantu lah komen ya sarannya gimana biar dia bisa normal lagi, aktif lagi, dan buntutnya nggak kerucut-kerucut kayak gitu. Soalnya yang lain nggak guys, nih yang kecil aja nggak guys, yang kecil aja begini tuh ini salah tuh, aduh nggak kelihatan. Harusnya sih nggak gitu harusnya. Nih pulkra gua aja begitu tuh, dia buntutnya biarpun nggak dideketin, nggak diajak interaksi, stay. Gua senengnya sama pulkra gua gini nih, stay di tengah, dia selalu stay di tengah dan aktif tuh, megar buntutnya juga biarpun nggak diajak interaksi. Nah yang ini nih tuh gitu tuh, aduh agak tuh masih begitu-begitu juga tuh, padahal wet spotnya udah gue liat sih udah bersih guys. Yang barangkali ada yang punya saran ya guys, bolehlah komentar ya guys. Oke sampai sini dulu, gue tunggu deh kalau ada yang punya saran gimana cara ngatasinnya. Thank you ya.